teman-teman, kita masa sendirian dong. Itu dia. Bang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah mau packing kan. Terus tadi kita udah mau makan. Kita udah makan. Dan koki kita itu kan namanya Bang Ruli. Terus dia habis masak-masak gitu, dia ketiduran gitu. Ini kita udah siap-siap mau pulang nih. Kita udah siap-siap mau pulang. Terus? Dia tidur. Tidur. Bang Ruli di mana tidurnya? Kita udah pada sepi. Dan entah kenapa. Wah, nih dia nih orang di sini. Wow. Dia itu tidurnya kepuluk banget, kayak enggak bisa gitu kalau enggak tidur gitu. Tidur mulu. Terus dibangunin susah, dari semalam aja susah. Dibangunin susah banget, mau kita tinggalkan kasihan ya. Lebih baik kita bangunin dengan cara yang enggak normal. Pelan-pelan. Kita nyanyiin lagu ulang tahun. Kita nyanyiin lagu ulang tahun yuk. Sama kasih buah dulu. Ambil buah dulu. Ini biarin dia tidur sini. Ambil buah yang tadi, yang di sana yang banyak. Yang banyak. Ayo ambil lu, ambil biar loceh. Terus yang lain siapin buat alat-alat bangunin. Kemplengin. Nah, ini kasih. Kita kasih buah. Lu siapin buat bangunin. Kita mau bangunin bareng-bareng, terus ada yang pakai peyanci, ada mau nyiram ginian, katanya mau nyiram ginian, enggak ya? Jangan. Terus abis itu kita mau nyanyiin lagu Happy Birthday. Satu. Taruh, Pak. Headsetnya belum kebuka, Pak. Bukan lu, Pak. Buka. Taruh. Kocak banget pakai headset tapi suaranya ada. Hati lu. Dikit-dikit kecilin, sip. Udah. Enggak kedengeran. Yuk. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Enak banget lu ya. Orang lagi pada packing. Dia beli lilin ya. Siapa yang ulang tahun ya? Ini bulan apa? Bilang gua aja orang lagi tidur gila. Ini terus siapa yang dia beli lilin? Siapa yang ulang tahun? Lagian lu kenapa tidur sih? Gua capek, gua kemarin bawa tenda. Kalau enggak ada tenda lu mau kedinginan, gue masak. Iya. Jadi dia malu semua ya, koki. Matanya merah, Bu. Anjir, kagetin aja, enggak enak. Bro, lu tidur ngumpet-ngumpet di bawah tenda. Tahu lu. Lagian kalau di sana dikerjain pasti gue udah tahu banget, enggak bisa benar. Kata lu mau tidur, gue ngumpet tendanya sebelah aja lah. Pasti di sana dikerjain juga. Iya, tahu aja, tapi ada yang ngasih tahu pasti di sana. Ini orang packing, Bang. Malah tidur. Iya, tahu. Orang lagi tidur di sana. Tenda dia orang di packing. Ya. Lebih baik di sini kan tidurnya. Kita bangunin happy birthday to you. Tapi enggak ulang tahun. Tahun. Ini siapa yang ulang tahun nih? Tahu Amin lagi, Bang. Bang Budi yang ulang tahun happy birthday. Dia kesel guys gara-gara bukan baru tidur kali matanya merah. Dia lanjut tidur lagi tuh. Dia lanjut tidur lagi, apa sih? Ayo. Bangunin lagi. Bang, itu tetapannya. No, panci. Happy birthday to you. Bang. Kata gak ulang tahun juga. Ayo, balik. Nih, ulang tahun nih. Pegang. Enak aja lu udah ulang tahun sama aku makan, lagi. Nah, gengs. Aduh, capek banget ngerjain orang. Padahal dia berjasa banget buat tim kita.
mau packing dan mau pulang. Ini cuacanya kayak panas gitu, terus kayak berdebu gitu mukaku. Skincare-nya kan dari yang mahal ya. Hey guys, jadi hari ini kita mau pulang. Kita mau packing, terus kita udah selesai packing. Dan kita mau nunggu di mana nih, di tenda, karena di depan tuh masih pada packing juga kan. Iya. Jadi kita mau tidur-tiduran dulu dan santai. Karena kita bakalan turun yang panjang dan sangat melelahkan. Okay. Stay tune. A few moments later. Hey guys, kita kayaknya udah mau keluar nih. Foto dulu deh, cakep. Takutnya. Ya udah selesai deh. Dah buka dah, tolong dah. Ya, kok begini? Ya, cepet. Lu pegang ini aja deh. Kita berangkat. Dih, pada kemana indah? Sumpah. Pada kemana dah? Udah gak ada. Cepet. Taruh. Sumpah apa? Dih, udah pada bangun. Gak ada ya? Gimana? Pada kemana dah? Ya. Pada kemana sumpah? Lah, bang, lihat yang orang yang di sini gak? Lah, mana lu ditinggal lu? Sumpah. Iya. Kamu tadi ngapain? Tiduran. Ya gimana nih? Stand up ya. Jangan-jangan sana lagi no. Ya gimana dah? Sumpah. Jadi, ya udah makasih bang. Jadi. Dia udah, tenda kita gimana dah? Ya, ambil itu trekking pole-nya. Ya, sumpah ditinggalin. Itu, ambil. Gengs, kayaknya kita ditinggalin gitu deh. Kemana ya orang-orangnya? Itu tenda siapa ya? Gak tahu. Kita tinggal aja kali ya. Buru amat, kita gak bisa masang tenda. Udah kita cari aja. Balik aja. Udah, bye. Teman-teman kita jadi ketinggalan. Kita nggak tahu mereka pada udah di mana. Nggak ngerti lagi. Udah, sampai jumpa di lagi ya. Aku pengen nyari teman-teman aku. Udah, dadah. Duluan dah. Capek banget. Ya Allah, jadi kita tuh, lu di belakang gua. Jadi, kita ketinggalan. Ditinggalin sama dua orang ini, dia mana ngerti. Mana belum pernah ke gunung lagi. Mana ya? Kemana nih teman-teman nih? Kita masa sendirian dong. Dia. Bang, dia cepetan. Bang Budi. Parah banget. Sama sih kalian ninggalin. Waduh. Nonton track aku malam-malam, jangan lupa ditonton track malam ya, karena itu keren dan seru banget. Kasih komen kalian kalau kalian suka sama video ini juga. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dengan begitu aku bakalan senang dan aku akan menjalani konten ini dengan bahagia. Dan kasih tahu aku trip mana lagi yang keren dan yang indah menurut kalian. Okay?
Bye-bye. See you next video. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah membantu mensukseskan perjalanan aku ke perahu. Terutama buat Bang Ruli, Bang Budi, Bang Zikri, Bang Novel, Bang Eko, Bang Dendi, dan banyak bang lainnya. Dan juga aku terima kasih banyak sama adik aku yang udah mau nemenin aku ngedaki. I love you so much semuanya. Semoga kita akan di pendakian selanjutnya. Oke, jangan ragu-ragu mendaki bareng aku ya.